Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di channel Jiwa Tani, Jiwa Muda Suka Bertani. Ya, jadi kali ini saya memperlihatkan bahan bonsai waru dari akar ya. Jadi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya untuk dapatkan video-video terbaru dari Jiwa Tani. Oke sahabat semua, sekarang kita lanjut. Saya akan kasih lihat bahan bonsai dari akar ya. Adalah bahan bonsai waru ya dari akar. Ini sangat bagus sekali ya. Jadi bahan bonsai dari waru ini nanti saya akan coba sambung dengan menggunakan waru merah ya. Jadi seperti kita lihat ya, jadi kalau bahan bonsai yang dari akar ini memiliki seni yang sangat cukup bagus ya. Jadi nanti saya akan coba ini dengan gaya neagari. Saya akan coba tempel dengan menggunakan bahan waru merah ya. Jadi seperti ini. Bahan bonsai waru dari akar ya, kita lihat perbandingannya ya. Kemudian ini masih ukurannya kecil-kecil ya. Jadi saya punya dua seperti ini ya. Jadi ini nanti akan saya coba sambung dengan menggunakan bahan waru merah ya. Jadi sahabat semua, kalau lihat dari akar ini cukup lumayan seni ya, dan cukup bagus ya untuk dijadikan bahan bonsai, karena dilihat dari tekukannya juga cukup menarik ya. Nanti akan saya coba menggunakan gaya neagari ya. Jadi seperti inilah bahan bonsai dari akar. Mungkin lihat sahabat semua ya, sangat cantik sekali. Kemudian tadi juga saya mengambil bahan bonsai waru yang dari batangnya. Nanti saya akan coba stek ya sahabat semua. Simak terus videonya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa jika bermanfaat share banyak-banyak ke sosial media kalian. Jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye.